Polisi Sahabat Anak merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak dalam memberikan penyuluhan dan pembinaan, sehingga dapat membiasakan kepada anak-anak usia dini untuk tertib berlalu lintas. Dalam hal ini, Polsek Cempaka Putih melakukan kunjungan ke Taman Kanak-kanak Yarsi Preschool yang beralamatkan di Jalan Suprapto, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kegiatan Polisi Sahabat Anak itu dihadiri oleh Kanit Binmas Ibda Muhammad Winarto, Panit Binmas Aibtu Nur Fahmi, Babin Kamtipmas Aibtu Supriyatna dan Bribka Wisnu, serta Direktur Yarsi Preschool Yayah Jubaidah. Kegiatan tersebut berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.